Halo, kembali lagi bersama aku Desi di Ama Ask Me Anything. Nah, berikut ini kita akan bahas 10 alasan mengapa serangan dari Iran ke Israel dapat menyebabkan kenaikan harga emas. Yang pertama, ketidakpastian geopolitik. Perang menciptakan ketidakpastian geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di berbagai negara. Dalam situasi ini, investor cenderung mencari aset yang dianggap aman, seperti emas, yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, daya tarik safe haven. Emas sering dianggap sebagai aset safe haven selama periode ketidakpastian atau konflik. Investor mencari perlindungan dalam emas karena harga emas cenderung stabil dan dapat melindungi nilai kekayaan mereka. Yang ketiga, inflasi. Perang seringkali memerlukan pengeluaran besar-besaran oleh negara yang terlibat. Untuk membiayai perang, negara mungkin mencetak lebih banyak uang atau meminjam yang dapat menyebabkan inflasi. Dalam situasi inflasi, harga emas cenderung naik karena emas dianggap sebagai aset lindung nilai yang aman. Yang keempat, penurunan nilai mata uang. Perang dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang negara yang terlibat. Dalam situasi ini, harga emas cenderung naik karena emas dihargai dalam mata uang yang lebih stabil. Dan orang cenderung mencari aset yang dapat melindungi nilai kekayaan mereka dari depresiasi mata uang. Yang kelima, permintaan industri. Perang dapat meningkatkan permintaan emas dalam industri tertentu seperti elektronik dan perhiasan. Penggunaan emas dalam produksi peralatan dan perhiasan dapat meningkat selama periode perang yang dapat menyebabkan kenaikan harga emas. Yang keenam, ketidakpastian ekonomi global. Perang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Dalam situasi ini, investor cenderung mencari aset yang dianggap aman, seperti emas, yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang ketujuh, permintaan investasi. Selama periode perang, investor mungkin mencari peluang investasi yang dianggap aman dan menguntungkan. Nah, emas sering dianggap sebagai aset investasi yang stabil dan dapat melindungi nilai kekayaan dari fluktuasi pasar yang dapat meningkatkan permintaan dan harga emas. Yang kedelapan, penurunan pasokan. Konflik dan perang dapat mengganggu pasokan emas dari negara-negara produsen emas. Jika pasokan emas berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga emas. Yang kesembilan, spekulasi pasar. Aktivitas spekulasi di pasar dapat mempengaruhi harga emas selama periode perang. Jika investor percaya bahwa harga emas akan naik, mereka mungkin akan membeli emas untuk mendapatkan keuntungan yang dapat mendorong kenaikan harga emasnya juga. Terakhir, yang ke-10, sejarah dan persepsi. Sejarah telah menunjukkan bahwa harga emas cenderung naik selama periode perang. Selain itu, persepsi bahwa emas adalah aset yang aman dan bernilai tinggi selama periode konflik dapat mempengaruhi juga permintaan dan harga emas. Oke, itu tadi 10 alasan yang menyebabkan naiknya harga emas akibat dari serangan Iran ke Israel. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.